Pengendara motor yang hilang terseret arus banjir saat melintasi jalan raya di Ciamis, Jawa Barat, akhirnya membuahkan hasil. Tim SAR menemukan jasad korban terkubur pasir di tepian Sungai Citanduy, Tasikmalaya. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Pihak keluarga memastikan jasad tersebut adalah benar Endang Setiawan, 50 tahun, pengendara motor yang hilang terseret banjir saat melintasi Jalan Nasional Ciheureuy Beuti, Ciamis, Jumat sore. Keluarga lalu memakamkan jenazah korban di kampung halaman istrinya di Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, Rabu sore. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Hilal Merah Islam Front Pasukan Islam Kabupaten Ciamis lagi di perjalanan menuju rumah duka di Kecamatan Sukahening, Raja Polah. Korban alhamdulillah berhasil ditemukan pada siang hari tadi sekitar jam 10. Kita sekarang lagi menuju ke rumah duka. Korban ini yang terseret arus sungai Cibaduyut, Ciheureuy Beuti pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, minggu kemarin. Amparan heula dong. Ayo iya ya tutup di dia jam ni. Ka bantuan sok mah. Kang bendangkan. Ayo wah ini selamat menikmati.